Ketika itu mungkin pakaian saya sangat menjuluk mata. Mak saya menangis. Dia malu sangat. Saya dibesarkan dalam dua budaya yang berbeza. Bermakna ibu saya ni dia orang kampung, anak imam. Jadi pembesaran itu lain. Ayah saya ni orang bandar, orang putih, dia lain. Saya daripada kecil tu kadang-kadang saya rasa sangat keliru. Saya ni orang apa sebenarnya? Orang Melayu bukan, orang putih bukan. Jadi saya macam bila membesar tu tercari-cari identiti dan jati diri. Saya tak tahu saya orang apa. Tapi alhamdulillah keputusan ayah saya untuk membesarkan kami di Malaysia ni kerana dia takut, dia tak tahu apa akan jadi kepada anak-anaknya sekiranya dibesarkan di negara Australia misalnya. Sebab dia dulu Australia sekejap, abang saya lahir kat situ dan ambil keputusan untuk berpindah. Dia kata dia mahukan anak-anaknya membesar dalam suasana Islam. So, ayah saya juga terkenal sebagai seorang pendakwah yang banyak bercakap mengenai agama. Ibu saya pun ustazah. Jadi sebenarnya saya ni dibesarkan dalam suasana Islam. Sewaktu saya membesar, mungkin banyak yang berlaku dan antaranya mungkinlah pengaruh persekitaran. Mungkin juga buku-buku yang saya baca. Sebab ayah saya ni dia tak bagi kita tengok TV. Tapi dia bagi kita baca buku. Jadi kalau buku tu dia tak ada kekangan lah. Bacalah buku apa-apa pun. Saya banyak baca buku mengenai remaja-remaja barat. Jadi apabila saya membaca, sebab apa yang kita baca itu sebenarnya sangat mempengaruhi fikiran kita. Saya berpegang kepada prinsip you are what you eat and you are what you read. Kita apa yang kita makan dan kita apa yang kita baca. Jadi apabila saya membesar, saya banyak sangat baca buku-buku remaja barat. Saya agaknya terpengaruh. Lepas itu tengok TV. Jadi apabila pendekatan ibu saya ketika itu, ialah sebab dia anak imam. Lepas itu, waktu saya besar tu dia suruh saya solat. Dia suruh pakai hijab. Tapi dia tak pernah terangkan kenapa kena solat. Kenapa kita kena pakai hijab? Saya ni anak orang putih, bukan macam dia. Mungkin ibu saya dulu, kalau atuk saya suruh semayang, dia anak imam, dia ikut. Tanpa cakap apa-apa, dia akan ikut. Tapi pendekatannya dengan saya sama dengan pendekatan ayahnya. Jadi, dia tak berkesan. Jadi, saya rasa, leceh ni nak semayang. Tengok buku-buku yang saya baca ni, they are so free. Remaja-remaja ni pakai baju suka hati, buat suka hati dan seolah-olahnya mereka ni gembira. Lepas tu, bila saya dah besar tu, orang tanya, nak jadi model tak? Mestilah mak saya cakap, tak boleh. Tapi saya curi-curi kat belakang dia. Mulalah episod saya sebagai seorang model. Saya ingat saya bermula dengan pertandingan Dewi Remaja. Waktu tu saya curi-curi belakang dia. Tapi last-last dia nampak jugalah. Sebab keluar majalah, kan? Dan ketika itu mungkin pakaian saya sangat menjuluk mata. Mak saya menangis. Dia malu sangat. Tapi saya teruskan juga. Dan ibu saya pernah berkata, waktu tu dia dah pasrah, dia tak boleh nak buat apa. Sebab saya punya jiwa saya ni memang degil sangat-sangat. Kalau saya nak buat tu, saya buat juga. Jadi, waktu tu mak saya cakap, dia bangun malam-malam, dia doa supaya saya tak menang TV remaja tu. Dan betul, memang betul, saya tak menang. Pemenangnya ialah Juliana Banos. Kemudian
Bermula saya episod saya sebagai seorang pelakon. Saya masih ingat pertama sekali saya berlakon tu dengan Suhaimi Baba Persona Pictures. Saya berlakon drama di Astro Telemovie. Kemudian saya bermula dan agaknya yang paling menaikkan nama saya waktu itu adalah drama sitcom Sepanjang Jaya yang bermula di NTV7. Kemudian saya makin dikenali. Dari situlah saya bergelar pengacara, gelar pelakon yang lebih popular lah. Dan di puncak populariti itu, macam-macam berlaku. Kalau kita masuk dunia seni ni, macam-macam orang kita jumpa. Dan rasanya banyak betul pengajaran yang saya belajar daripada melihat orang. Sewaktu turun daripada bas daripada Madinah tu dan sampai ke Mekah tu, saya tergamam melihat Masjidil Haram, nampak sipi-sipi Kaabah tu. Saya terdiam dekat situ. Kemudian duduk kat depan pintu bas tu, oi, jalan. Saya jalan dan sampainya dekat situ, saya nampak Kaabah tu memanglah mencurah-curah air mata, tak berhenti-henti. Dan saya bila solat dekat dalam Masjidil Haram tu, cakap, ya Allah, please show me the way. Lepas solat tu, nangis-nangis. Oh, sebelah tengok apa kena lah budak ni. Nangis-nangis tak henti kan. Baca Fatihah pun dah nangis. So, lepas tu, daripada situlah mungkin titik permulaan saya berjanji untuk menjadi seorang Muslim yang lebih baik. Dan alhamdulillah, lepas saya balik tu, saya merasa sesuatu yang berbeza. Di mana seperti yang saya selalu katakan, solat saya tu saya tak tinggal dahulu. 5 waktu sehari saya tak pernah tinggal solat saya. Saya belajar sebab kadang-kadang bacaan solat tu pun dah lupa. Saya letak buku kat depan tu, baca balik, belajar balik. Apa makna dia balik? Saya percayalah sebenarnya kalau kita faham apa yang kita baca dekat dalam solat tu, tiap-tiap hari boleh nangis. Lepas saya dah kembali daripada umrah tu, dah beberapa ketika tu, kemudian saya masuk balik college. Saya kata, dah lah, nak belajar lah. Ketika tu banyak sangat tawaran berlakon. Tawaran macam-macam tawaran lah daripada pengarah-pengarah terkemuka. Tawaran saya berlakon. Tapi saya kata, no, saya nak belajar sekarang. Sebab saya nak mula hidup yang baru. Jadi permulaan tu mestilah dengan mencari ilmu. Dan separuh jalan tu, masa tu bulan Ramadan, saya kata, saya rasa tak cukup. Saya rasa saya nak berhijab. Jadi, saya pun ambil lah satu kain. Saya lilit kat kepala saya. Saya kata, oh, cantik juga eh. Masa tu kain pario panjang tu, saya lilit. Saya kata, okay, not bad. Actually, I don't know. Lepas tu, saya dihantar adik saya. Lepas tu, saya balik tu, kata, I think it's time. Because saya ingin menzahirkan cinta saya kepada Allah. Bukan saya pakai tudung terus, tetapi saya telah perbaiki solat saya dahulu. Kemudian saya rasa tak cukup. Lepas tu saya rasa saya nak tunjukkan bahawa saya benar-benar berubah. Jadi salah satu cara dia adalah dengan kita menzahirkan melalui pakaian lah. Because nak tak nak, orang akan menilai kita melalui pakaian kita. Dan pakaian kita ini menzahirkan siapa kita. Jadi saya rasa saya mahu dikenali sebagai seorang wanita Muslim. Untuk digambarkan dengan kata-kata tu terlalu banyak. Saya pertama sekali bersyukur dan saya amat berterima kasih kepada Allah kerana mengurniakan rahmatnya kepada saya. Dan setiap hari saya berdoa dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhanku, janganlah kamu tarik hidayah
kepadaku setelah kau berikan aku hidayah. Yang paling menakutkan saya adalah apabila Allah memilih orang-orang untuk berubah ini. Maknanya ada orang tu memang you buat apalah dekat dia, you cakap macam mana pula dekat dia, tetapi telah dinyatakan dekat dalam Quran bahawa mereka akan buta, mereka akan peka. You cakap baik macam mana pun mereka tak boleh nak dengar dan mereka tak akan faham, mereka tak akan nampak benda-benda yang baik. Jadi saya rasa, ya Allah, alhamdulillah kerana saya nampak dan kerana Allah tidak membiarkan saya terus terpesong dan terkapai-kapai seperti ramai rakan-rakan saya yang lain. Mungkin sewaktu saya di alam remaja tu, saya bergaul dengan ramai orang. Dan yang paling menyedihkan adalah apabila mereka tertipu di dunia ini dan merasakan bahawa keseronokan dunia ini, pergi kelab malam, pergi minum arak, pergi enjoy, pergi tengok konsert, inilah dia yang mereka merasakan bahawa yang memberikan mereka kegembiraan. Tapi kan, bila habis je, mereka dah tak gembira. Bila dah habis je satu function tu, dah tak ada seronok-seronok tu, mereka tak gembira. Cari lagi sampai bila? Saya ingat satu insiden di mana, apa ni, kalau saya cerita memang sedih lah sebab kalau saya ingat balik sangat-sangat sedih. Apabila saya mengambil keputusan untuk tinggalkan rumah dan saya lihat ibu saya di tingkap, dia tengok je saya. Dengan air mata dia menitis, saya keluar. Saya kata, I don't need you. Saya boleh cari duit saya sendiri, saya seorang model. Dan ketika itu kalau saya ingat balik, pilunya, kesian sangat dekat dia. Macam-macam orang kata dekat dia, anak ustazah macam ni, macam tu. Tetapi kerana kesabaran dia dan saya percaya juga kerana doanya, maka saya berubah seperti hari inilah. Bukanlah baik sangat, tapi insyaAllah lebih baik lagi lah dari semasa ke semasa. Kerana doa ibu saya itulah, saya terlalu banyak menyakiti hatinya. Tapi alhamdulillah, ini menunjukkan bahawa setiap manusia boleh berubah dan doa ibu itu adalah antara doa yang paling makbul sekali. Jadi semestinya orang yang paling gembira sekali ketika saya berubah itu ibu saya lah. Ibu saya lah yang paling sangat-sangat gembira. Tak kusangka dirimu hadir di hidupku. Masa belum berturun tu cuma kenal di TV saja. So tak adalah macam tak tahulah apa dia punya special kan. Bila dah kenal betul-betul face apa ni, dia punya face to face, person to person, rasa dia memang macam real tau. Macam sangat friendly, bukan macam lah, memang sangat friendly. Baru first time jumpa dah macam she can really open up. Kita boleh discuss issues dengan dia dan rasa dah lama kenal. Mula-mula memang masa saya sekolah tu, saya punya macam one of the motivation punya person kat sekolah cakap, jangan minat sangat artis macam tu lah. Dia kata kan macam it's no good semua. Dia kata kalau nak minat juga, doakan diorang dapat hidayah macam tu lah. And I did. Setiap hari doa supaya Kak Dina dapat hidayah lah macam tu. Bila dia macam nampak kat dalam magazine dia pakai tudung tu, memang terkejut lah kan. Lepas tu rasa macam happy for her, you know. Masa tu belum kenal dia lagi. And bila betul-betul dapat jumpa, rasa macam she's very kind person. Macam, yeah. Rasa macam she can do more than just for herself. Maksudnya berhijab tu kan. Macam she's an icon. Everyone can see her, kan. Kagumlah dekat dia sebab tak semua orang kuat macam mana dia. Sebab okey, saya close dengan dia, saya dah tahu cerita dia macam mana daripada dulu dia susah sampai sekarang, apa yang dia dapat sekarang dan macam mana life dia sekarang. Personally dia ada cerita kat saya semua. So bila kita dengar tu, kita ambil pengajaran tu bukan just pengajaran dia bercerita dia tahu. Kita letakkan, okay, bila kita dengar satu benda yang orang kata, pada saya selalu cakap macam Masya Allah, Tuhan bagi benda yang hebatlah dekat dia kan. Macam mana daripada dia sebelum ni, transformasi macam mana dia sekarang. Kesakitan yang dialami tu kan, bukan kita dengar, kita just cakap macam kesian macam tu. Tak, saya belajar daripada kat kelas kami juga dengan dia sendiri juga. Kita cuba letak diri kita, kita rasa sakit yang dia rasa tu. Dan baru kita boleh
insaf daripada apa yang dialami tu tau. Terus kita dengar cerita orang ni, kita tengok orang tu susah, kita rasa macam kesian. Tapi habis-habis kat situ je. Saya harap dia kuat dengan semua dugaan, dengan all the fame yang macam sebenarnya dugaanlah besar untuk dia kan. Semoga dia boleh terus bawa teenagers ke siapa-siapa ke untuk berubah, to become better person. Dia macam yang dia keep firing for is that jangan judge orang, and kalau orang berubah sikit pun kita support orang. Kan macam yeah, it's very good thing. Rasanya sama je macam orang lain. Cumanya, apabila kita nak cuba mendekatkan diri dengan Allah tu, kita kena berkawan dengan orang-orang yang baik. Tapi saya percaya sekiranya kita dah berubah menjadi orang yang lebih baik, maka orang-orang yang baik juga akan bersama-sama dengan kita. Saya cukup bertuaskan ini kerana saya dikelilingi rakan-rakan yang baik. Dan mereka ni sebenarnya, kalau saya tak berubah, saya tak jumpa dia orang punya. Sebab saya mengambil keputusan untuk berubah, maka Allah hantarkan semua orang-orang yang baik ini untuk untuk menjadi kawan saya. Saya takkan kawan saya inilah ataupun orang-orang di keliling saya ni, Allah, orang dia semua baik-baik betul. Dan saya cukup percaya sekiranya kita ni nak jadi baik, kita mengambil keputusan untuk menjadi baik, maka Allah akan hantarkan orang-orang yang baik untuk berkawan dengan kita. Alhamdulillah, rasanya kan orang yang mengambil langkah ke jalan Allah tu tak pernah rugi dan tak pernah akan menyesal. Saya sama sekali tidak pernah menyesal dengan keputusan yang saya ambil. Malah saya cukup-cukup bahagia kerana saya tahu bahawa whatever happens, I trust Allah and Allah gives the best for me. And what is happening now, this is the best for me. Dan insyaAllah, saya mengharapkan kita semua mencari kekuatan itu untuk melakukan sedaya upaya sebaik yang mungkin untuk menjadi Muslim yang lebih baik lagi. Baca Quran dan cuba ambil langkah sedikit demi sedikit demi sedikit. InsyaAllah, you will feel very, very happy. Because Islam is cool and Islam is the only way of life.